Halo semuanya, selamat datang di channel Raihan Sudrajat. Channel gue ini ngebahas mengenai musik, budaya, lain-lain. Jadi di kali ini sekarang gue bakal bahas mengenai satu lagu yang oke banget dari Noah, yaitu dari lagu asalnya lagu Peter Pan, dan sekarang diganti jadi Noah yang terdalam. Nah, di lagu ini gue bakal bahas mengenai khususnya vokal dari Kang Boril atau Ariel. Kita bahas gimana cara nyanyinya dan caranya gimana untuk bisa pelan-pelan teman-teman juga di rumah nanti cobain untuk coba nyanyi dengan kita bedah nih apa isolated vokal atau vokal yang bisa udah dipisahin dan kita dengar pelan-pelan caranya gimana dan teknik vokal apa yang bakal kita coba gunakan. Oke, langsung aja, let's go. Nah, sekarang gue juga punya di sini, di komputer ini ada vokal dari Kang Boril yang udah dipisahin. Di sini kita bisa dengar sedikit dulu, dan nanti kita bisa implementasiin mengenai apa namanya reverb dan efek-efek lain yang bisa kita pakai di sini. Oke, kita cobain dulu dari satu penggal kalimat pertama liriknya. Oke, cobain. Lepas semua yang ku inginkan. Nah, dari pertama dulu. Oke, jadi dari sini kita bisa dengar kalau misalnya vokal ini pakai reverb yang nggak terlalu tebel, tapi cukup untuk membuat suasananya jadi lebih oke. Kita dengerin lagi ya. Lepas semua yang ku inginkan. Oke, mantap. Di sini gue cobain pakai dari vokalnya dari UAD, yaitu ada UAD Capital Chambers. Gue pakai di sini mode dari The One presetnya. Coba kita play ya. Coba kita ya sekarang unmute. Check, check one. Tambah dikit kali ya. Check, check. Ya, mungkin cukup. Coba lagi sekarang. Lepas semua yang ku inginkan. Oke, pertama penting banget buat teman-teman pakai si diafragmanya dan santai, relax untuk coba nyanyi lagu ini karena lagu ini santai, tenang tapi tetap berpower. Oke, coba lagi dari awal, dengar lagi. Lepas semua. Oke, segitu dulu. Ku lepas semua, ku lepas semua. Oke, lebih santai lagi. Ku lepas semua. Oke, kita relax lagi ya. Ku lepas semua. Ku lepas semua. Nah, jadi pakai diafragma, tarik napas dulu dan pakai otot diafragma di sini sehingga pernapasannya jadi lebih panjang dan berbobot. Oke, dua lagi, sekali lagi. Ku lepas semua. Ku lepas semua. Tapi enggak terdengar ngotot ya, enggak. Ku lepas semua. Enggak, tapi lebih ku lepas semua. Jadi ada suara si nafasnya, si breathnya lebih kerasa daripada si chest atau si head voice-nya. Coba kita play lagi. Ku lepas semua. Oke. Ku lepas semua yang ku inginkan. Nah, menarik banget. Yang ku inginkan. Jadi santai. Yang ku inginkan. Jadi dia lebih, Kang Boril lebih fokus sama si chest voice-nya, tapi pakai si pernapasan diafragma. Nah, ini penting banget. Coba satu kalimat ya. Ku lepas semua yang ku inginkan. Ku lepas semua yang ku inginkan. Oke, kalau misalnya tanpa efek, kita bisa dengar coba kayak gini. Ku lepas semua yang ku inginkan. Dengan efek, pakai reverb ya, sesuai disesuaikan dengan lagu aslinya. Sebisa mungkin mendekati walaupun nggak bisa sempurna banget, tapi kayak gini hasilnya. Ku lepas semua yang ku inginkan. Oke, lanjut ya. Tak akan ku ulangi. Asik banget. Tak akan ku ulangi. Tak akan ku ulangi. Jadi santai, tapi tetap ada powernya. Oke, diafragma dipakai. Sekali lagi. Tak akan ku ulangi. Tak akan ku ulangi. Bareng-bareng ya, cobain ya sama Kang Boril, cobain. Tak akan ku ulangi. Oke, lanjut ya. Maafkan jika kau ku sayangi. Maafkan jika
kau ku sayangi. Lebih santai dan pernapasannya panjang juga, relax. Karena lagu ini pun harus teman-teman kalau misalnya coba nyanyi harus masuk ke tema lagunya, oke? Coba sekali lagi. Maafkan jika kau ku sayangi. Maafkan jika kau ku sayangi. Jadi santai banget dan relax karena disitulah apa namanya si pernapasan diafragma ini sangat berfungsi banget. Oke, lanjut ya. Bila ku menanti. Lanjut, ulang lagi. Bila dan bila ku menanti. Oke, jadi feelnya adalah santai, relax, gak tegang. Jadi dan bila ku menanti. Oke, jadi santai banget dan si diafragma pun dipakai seolah-olah kayak Kang Ardan ini kayak aduh bener-bener capek dan relax pengen nyanyi. Jadi dan bila ku menanti. Oke, jadi itu dia persis. Oke, kita lanjutin ya, walaupun gak persis banget kita mendekati ya. Oke, lanjut. Pernahkah engkau coba mengerti. Oke, hampir sama, cuman liriknya juga beda di sini. Pernahkah engkau. Pernahkah engkau. Oke, pemenggalan kata juga asik banget. Pernahkah engkau. Mantap, lanjut ya. Pernahkah engkau coba mengerti. Mantap. Pernahkah engkau coba mengerti. Lanjut. Lihatlah ku di sini. Nah, satu yang gue notice ini Kang Ariel pun pronunciation-nya atau artikulasinya jelas banget dan apa kita bisa dengar setiap kata-katanya jelas banget dan bisa kita cermatin dari artikulasinya pun ini mulutnya ngebuka pas lagi recording. Dengar lagi ya. Lihat aku di sini. Lihatlah aku di sini. Huruf I-nya di sini. Itu jelas banget. Jadi teman-teman jangan lupa untuk lebih buka lagi mulutnya kalau lagi nyanyi. Karena penting banget bukan cuma untuk nafas keluar airflow-nya, tapi setiap artikulasi dan kata-katanya kedengaran jelas. Oke, lanjut ya. Lihat aku di sini. Oke, mantap. Lanjut. Mungkinkah jika aku bermimpi. Nah, asik banget. Mungkinkah jika aku bermimpi. Nah, jadi napasnya harus panjang karena satu kalimat ini full banget, gak terputus di tengah-tengah. Jadi habis sampai habis napasnya. Oke, lanjut ya. Salahkah tuk menanti. Salahkah tuk menanti. Salahkah. Bukan salahkah. Bukan salahkah. Gak berat, gak ada compression di sini, cuman lebih santai dan lebih ke semi-semi falset dari chest voice. Kita lihat lagi. Salahkah tuk menanti. Salahkah tuk menanti. Asik banget. Salahkah tuk menanti. Oke, mantap ya. Salahkah tuk menanti. Oh, langsung nyambung ke bagian head voice-nya. Ini penting banget karena dari sini saya pikir sih ini nyambung dari langsung dari awal dari abis Adi langsung nyambung overdub ke bagian yang sesudahnya. Coba kita dengar ya. Menanti. Nah, mantap. Oke, lanjut ya ke bagian refnya. Ini dia yang power tadi itu bisa dibilang masih 50%. Nah, pas di ref ini pek jadi 70%. Kita dengar lagi si dinamikanya. Takkan lelah. Dari chest voice switch langsung ke falsetto. Takkan lelah. Takkan takkan lelah. Oke, dengar ya. Takkan lelah. Aku menanti. Aku menanti.
mantap banget. Takkan hilang. Sama persis dari chest voice switch ke falsetto. Takkan hilang, takkan hilang. Sorry. Takkan hilang. Nah, itu dia. Cintaku ini. Cintaku ini. Tetap halus, enggak? Cintaku ini. Enggak, tapi cintaku ini. Lebih breathy gitu ya, lebih agak falsetnya lebih keluar lagi. Hingga saat, hingga saat. Bagus. Kau tak kembali, kan ku kenal. Oke, sama. Di hati saja. Oke, mantap banget. Dan pas gitu porsinya, dan nggak apa namanya, nggak ada yang berlebihan, nggak ada yang kekurangan, nggak ada yang terlalu kurang, pokoknya mantep banget sesuai porsi lagu ini. Oke, langsung aja ke bagian belakangnya ya. Nah, ada harmoni di sini, asik banget harmoninya, suka banget. Kau dengerin ya. Nah, di sini tuh kayak suaranya kayak udah bener-bener capek, kayak udah. Kau telah, jadi bener-bener lirih di sini, emosi dipakai banget dan penjiwaannya mantep banget dari yang terdalam. Kang Boril ini oke banget. Kau telah tinggalkan. Dan suara duanya juga harmonisasinya asik banget, ngeblend sama si suara satunya. Kau telah tinggalkan tinggalkan hati yang terdalam. Pas banget porsinya, kita dengar lagi. Kau telah tinggalkan hati yang terdalam. Wih, mantap. Lanjut belakangnya. Hingga lanjut. Tiada hingga tiada cinta yang tersisa di jiwa. Wah, asik. Hingga tiada sisa. Dan bener-bener lirih di sini karena udah mau habis, jadi emosinya enggak, bukan emosi, dinamikanya agak turunnya dikit, oke? Di jiwa. Di jiwa. Jadi pas bagian sini ya, kita ulang lagi ya. Cinta yang tersisa, cinta yang tersisa di jiwa. Di jiwa. Sisa di jiwa. Mantap banget. Yang terdalam ini gue suka banget dari album yang diri issue sama Noah dari Peter Pan. Karena lagu ini pun energik dari isi arrangement musiknya, gitarnya, drumnya asik banget. Dan vokalnya tuh ngeblend banget sama si musiknya. Jadi tadi pernapasan diafragma, jangan lupa teman-teman, falsetto, chest voice banyak banget dipakai sama Kang Boril. Jadi intinya lagu ini asik banget buat macam-macam. Oke, okay? Itu dari gue. Jadi sampai ketemu di video berikutnya ya. Jangan lupa caption dan baca, subscribe juga semuanya. Jangan lupa ya. Bye-bye.